Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Aduh. Malam ini saya berada di pesawahan nih. Lagi cari belut. Saya gak sendiri nih, sama rekan saya tuh, bawa baterai. Arji. Woi. Guan euy. Airnya sangat keruh, euy. Tah eban cet mah. Kayaknya ngumpan useup, euy. Mager. Karena ini sawahnya baru dibajak, jadi keruh. Kalau dulu ini daerah sini itu banyak sekali belut, tapi semenjak petani pakai pupuk kimia itu populasinya jadi berkurang. Oh, loba keong lah ya. Oke, yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu biar kami tambah semangat bikin kontennya. Nih ada nih di lubang. Wah, masuk lagi, masuk deh, eh. Masuk dehnya. Pancing, pancing, pancing. Wah, kumaha? Pancing. Ada nih nemu satu, tapi masuk lagi dalam lubang. Kita ambil dulu kayunya, guys. Nah, anak pancet tah, kodok. Lagi dicoba mau dipakai pancing nih. Nah, untung mau usapnya. Tuh lu nak kacir itu. Tuh kepalanya tuh. Sura, bismillah, sukan guna. Oh, ternyata dia pintar. Aduh, tegak. Kita coba lagi. Nah, dia sudah memakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tuh juga ya. Aduh. Benang. Oke, teman-teman, benang ya juga nama. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, oh, lepas deh, euy. Karena dipancing gagal, kita pakai cara kedua lah. Sok cek di kumaha, di kobet. Jangan ambil aja. Tah, tadi mana? Di mana? Itu ek benang mau ada gitu-gitu. Mau. Ini cara kedua, guys. Oke, nemu lagi satu lubang. Sugan ayaan, eh. Sugan buneng. Ayo lo tuh. Apa
Luang ya. Sarubuhun mentah barang dahar. Bubul tah. Hareueuh aya. Besar guys. Bismillahirrahmanirrahim. Benang, benang, benang. Ini santok. Karena masih ada si santok. Seperti ini umpannya guys. Umpannya. Kita harus mencari umpannya. Masuk ganti umpan sih. Oh guys, ternyata di belakang saya ini guys ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, lihat guys. Lihat tarikannya ini. Tarik, mantap. Tarik. Tarikannya ini mantap guys. Trek itu eh. Mantap ini guys. Sok gerak deh. Tuh, tuh. Iya. Jero. Hah? Jero oke ya? Ternyata guys. Dapat. Alhamdulillah. Dapat satu. Ah, menang iji euy. Wih, mantap lah juga. Perjuangannya. Cekrek-cekrek ya. Biasanya kalau kamera deh. Ini mau. Alhamdulillah. Ini belum seberapa. Berapa satu? Kita cari. Alhamdulillah, baru dapat satu. Lumayan juga lah. Daripada nyeri huntu. Cari mangsanya. Ah, ID. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia sepertinya malu, guys. Malu-malu kucrut sembunyi di sini, guys. Malu kali dia. Mancing itu harus sabarnya. Sabar. Sabar itu harus mancing. Saya nyangkut belum. Coba kita cek yang ini. Sok kawangan deh. Airnya ditariknya berarti kita maya nanti kira strike mah. Ini mah mau aja mah. Wah, gagal. Gagal. Oke, malam ini nampaknya kurang begitu beruntung, guys. Mungkin dikarenakan airnya yang keruh nih, baru habis dibajak. Jadi cuma dapat satu ekor. Kita ge maksa. Kita naon lah. Penting menang. Ini bagian kemana ya? Basecamp. Ke basecamp. Ya itulah. Istirahatnya. Bisa tinggi. Wah. Sangat beruntung sekali. Saya menemukan ini. Rupanya dia lagi mencari. Apa? Katak. Alhamdulillah. Ya Allah. Sanajan temenang belutnya. Pur menang hijau tapi mengenang nukia ya. Hati-hati jika kalian menemukan ular ini. Karena ular ini belum ada serum anti bisanya. Berbeda dengan ular welang. Ular welang sudah ada anti bisanya. Bungarus kandidus atau ular weling. Ular high venom berbisa tinggi. Wah. Harus berhati-hati. Corongan terus corongan. Corongan. Mau kemana dia? Ciri-ciri ular weling. Nah ini tidak beraturan belangnya. Tuh.
Karena mungkin habitat favoritnya ya di sawah karena banyak makanannya seperti katak. Wow, luar biasa. Sangat beruntung. Ular berbisa tinggi. Ayo tewak, Mang. Ayo tewak. Jangan naon. Aing geura vlog ieu pangiklankeun. Pangiklankeun. Kita coba. Hey. Tuh, aduh, kabur, kabur. Hayo kali, kali, kali. Biarlah kabur. Dengan dongeng-dongeng etanya sudah ayah vlogger nih. Ayah harupun. Jauh. Biasa di sara-sara eta sara kobra. Oke. Sangat beruntung sekali di akhir perjalanan menemukan ular beling. Ular yang sangat bisa tinggi. Tuh, akhirnya tadinya. Ah, iya.